Assalamualaikum, kali ini saya akan berbagi resep CSR untuk penyakit yang disebabkan oleh virus seperti cacar air, herpes, campak, dan lain-lain. Di video ini, saya akan jelaskan cara pembuatan resep dengan dua cara. Yang pertama dengan seduhan, yang kedua infus water. Jadi simak sampai selesai ya. Masuk ke resep yang pertama, resep seduhan rempah. Untuk resep infused waternya, bahan-bahannya masih sama, kita pakai 1 jempol jahe, kemudian beberapa lembar secang, dan 1 batang serai. Nah, bedanya di sini, kalau di resep seduhan kita pakai madu, kalau untuk infused water kita pakai kurma. Di sini saya pakai 3 butir kurma. Caranya sama, iris tipis-tipis jahe, agar fitonutrien dan enzimnya nanti mudah keluar. Serainya kita bagi beberapa bagian saja, 3 atau 4, kemudian kita sayat di bagian pangkalnya. Untuk kurma, bijinya kita pakai, di sini hanya kita buka saja. Kemudian siapkan botol kaca,
atau bisa pakai gelas, bisa juga pakai botol plastik yang BPA free. Masukkan semua bahan, jahe, serai, secang, dan juga kurma. Langkah selanjutnya, tambahkan air sebanyak kurang lebih 400 ml ke dalam botol. Boleh pakai air matang, boleh juga air mineral. Nah, setelah itu biarkan minimal 6 jam, boleh di suhu ruang, boleh di kulkas. Setelah 6 jam nanti, bisa dikonsumsi dan harus dihabiskan maksimal 6 jam.